Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore petani hidroponik seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda sawi caisim ya. Sawi caisim 26 HST. Nah, yang 29 itu yang sebelah sini. Ini 26 HST. Di 26 HST ini kondisi sudah lumayan besar. Ini sudah bisa dipanen karena standarnya itu 25 HST itu sudah bisa dipanen. Dan tidak bisa Anda lihat daunnya cukup lebar. Nah, saya telapak tangan saya. Ini batangnya. Batangnya kalau cabe saya sim itu batangnya kecil. Kalau saya pakcoy besar. Nah, di sini ada juga yang dimakan hama. Ini kemungkinan hama ulat. Tapi sudah saya ambil. Nah, ini juga hama. Enggak tahu ini hama apa. Yang tahu silahkan komen. Nah, sawi caisim ini mudah sekali rebah daun seperti ini ya. Ketika panas menyengat itu daunnya mudah roboh karena batangnya itu terlalu kecil, jadi sangat sekali mudah roboh. Seperti ini. Dari bentuk fisiknya dia itu lebih tinggi daripada si pakcoy, tapi daunnya lebih lebar dari pakcoy. Luar biasa lebar. Kalau pakcoy itu dia pendek, tapi batangnya itu gemuk, daunnya juga nggak begitu besar. Kalau caisim dia cenderung besar di daun, batangnya kecil. Dan ini saya menggunakan sistem NFT. Ini pompa sudah saya matikan karena sudah sore sekitar jam 4. Ini pompa sudah saya matikan. Nah, saya akan ukur dengan TDS berapa ppm nya ini. Kalau kita lihat warna airnya itu sangat pekat, dan ini tandanya ppm itu terlalu tinggi. Jadi kalian tidak perlu menggunakan TDS pun juga tahu kalau warna itu pekat seperti ini, ppm nya itu pasti tinggi. Kita coba ya. Standarnya sawi itu antara 1000 sampai 1400 ya. Nah, bisa Anda lihat itu ppm-nya lebih dari 2180. Nah, ini cukup tinggi sekali ya. Tapi di sini enggak masalah. Yang penting itu daunnya masih normal, masih bagus. Tuh, kalian enggak perlu rubah-rubah apapun itu. Ini pompa saya matikan setiap sore, nanti kalau pagi jam 7 ini akan menyala lagi seperti itu. Oke ya, jadi mungkin cukup segini aja video kali ini. Sawi caisim usia 26 HST. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan dari sayuran ini selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.